Bang, ada paket bang, besar, berat, hangat. Ada paket. Paket? Dari siapa nih? Itu, siapa tuh? Wih, ada paket. Kakak Una, mana kita dapat paket nih? Guys, kita dapat paket. Ayo kita langsung lihat yuk. Paket apa ini, Bang? Wah, ini paket misterius nih. Ini isinya apa sih? Bentar, ini ada namanya nih. Dari Dewi Angelista Jogja. Wih, dari Jogja. Jogja berarti jauh dong. Jauh, makanya sinian. Sini, kita lihat dulu untuk Aluna dan Amanda, Kak Alfian dan Kak Nina Jasmine. Berarti ini untuk kita berempat dong. Penasaran? Penasaran. Aluna penasaran. Iya. Tapi ini kok isinya apa? Besar kali paketnya guys, isinya apa ya? Isinya berat kali tapi. Aduh, berat. Langsung aja kita unboxing teman-teman. Aku butuh cutter. Set. Nah, ini dia cutternya. Nah, cutter. Ayo, awas dulu ya. Awas ya, pelan-pelan ya. Ini soalnya benda tajam. So, kita unboxing. Siap Aluna Manda? Ya. Kita akan lihat ini. Oh, ini ada alamatnya di sini, guys. Nah, alamatnya harus disensor nih, tidak boleh dikasih tahu, bahaya nih, teman-teman. Oke, kita akan buka ya. 1, 2, 3. Wah, kita keluarkan dulu satu persatu. Sini. Wah, ada banyak sekali. Ada kertasnya, guys. Hai Aluna, Amanda, Kak Alfian, dan Kak Nina. Ini adalah hadiah mainan dari saya. Semoga bisa dimainkan dan semoga suka ya. Karena mainan ini lagi viral. Wow. Oh. Selamat tahun baru Imlek. Gong Si Facai dari subscriber setia Dewi Angelista. Wih, bilang dulu terima kasih. Terima kasih udah ngirimin kita hadiah, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, Aluna Mara dapat hadiah apa? Wah. Ini bisa kayak barongsai. Aku satu lagi sekarang bisa kayak bunyi-bunyi gitu sih. Barongsai, teman-teman. Wow. Wah, ini tahu banget, guys. Di video sebelumnya kita udah berburu baju Imlek ya, Kona ya. Sama kita juga sudah nonton barongsai, seru banget. Tapi Aluna sama Amanda ketakutan, guys, nonton barongsai. Iya, waktu kita masih kecil. Iya, tapi kemarin juga kamu nangis, teriak-teriak nonton barongsai. Iya, tapi aku mau lihat barongsainya. Coba lihat dulu nih. Mulutnya. Oh, mulutnya bisa ditarik, Kak? Iya, tapi pelan-pelan. Gak bisa yang ini, Kak. Gak ada talinya. Yang ini gak bisa, Kak Una. Yang itu bisa ada talinya ya, Kak? Bisa ditarik? Beda-beda kayaknya. Oh, oke. Okay. Lucu banget nih, teman-teman. Bisa makan kayak... Bisa makan nggak? Coba Manda masukin angpau di sini, Manda. Digit. Kwek. Tapi lebih lucunya, dia nggak ada perut. Iya, ini perutnya ini yang ada di sini. Iya, ini dia. Nih, berarti buat Amanda satu, Aluna satu. Ya, dan kita akan lihat mainan apa yang berikutnya, teman-teman. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ini dia. Ini bisa kayak buat sakitan gitu nih. Buat sakitan apa sih? Kayak gini loh, kayak gini loh. Oh, tongkat ya, maksudnya. Tongkat. Wah, ini bisa jadi suling. Beda, bisa buat tas. Warnanya kuning. Oh, bisa jadi tas, benar. Yaudah, kita lihat dulu, teman-teman. Wah, ini apa ya? Ada yang tahu ini enggak? Ini lagi viral katanya. Oh, aku tahu. Lato-lato yang bisa kayak puter-puter gitu. Oh, itu mah bukan lato-lato, Manda. Iya, tapi di kaki. Ini namanya hula hoop. Iya, tapi di kaki. Wah, ini lagi viral banget, teman-teman. Pas banget. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3. 4, 5. Dan 5. Kok ada 5? Bukannya berarti ada 4. Berarti gini-gini. Bukannya ada 4 ya? Amanda pilih satu warna, yang mana? Merah. Kakak Una pilih satu warna. Kuning. Nah, Papi pilih yang merah. Kalau Mami pilih yang pink. Nah, berarti ada satu lagi. Ini buat siapa dong? Buat dedek bayi mungkin. Buat dedek bayi yang ada di perutnya Mami. Nanti kita kasih ke dedek bayi kalau sudah lahir. Ya. Oke, teman-teman, kita langsung cobain hula hoop kaki ini karena ini lagi viral. Gimana caranya nih ya? Ini barongsainya taruh dulu sini. Nanti ini kita mau pajang di mana, Manda? Pajang di kamar. Di kamarnya Aluna sama Manda. Tapi ini masuk
Ini gimana mainnya, guys? Ini masuk di kayak di kaki gitu. Kaki gini. Terus kita baru jalan-jalanin terus lompat juga. Coba kita tes dulu, teman-teman. Set. Oh, dia ada lampunya, guys. Wow. Dia ada lampunya. Tuh. Puter-puter gini tapi dulu. Yang mana harus loncat? Kakinya yang di sini harus loncat. Oh, gitu, gini-gini. Ini kayaknya ada karpetnya susah, guys. Kita singkirin dulu karpetnya supaya lebih gampang mainnya. Sekarang kita akan coba main hula hoop kaki, teman-teman. Apakah bisa? Gimana caranya sih? Ini harus diputer-puter gini, guys. Terus kakinya yang satu itu yang sampai kena loncat-loncat. Biasanya kalau hula hoop di perut itu kan tinggal gini-gini aja. Coba ya tes ya. Coba tes. 1, 2, 3. Wow. Oh, gitu. Ini, guys. Bisa. Tapi kok enggak nyala dia lampunya? Itu nyala. Aduh. Capek deh. Coba dong, capek. Faktor umur ini, teman-teman. Tapi. Ini bisa buat kakek-kakek. Aduh, susah kali. Coba Kak Una putar dulu. Kak Una putar. Terus, nah di sini, Kak, di sini, Kak, di sini. Coba sekarang kita coba tes Aluna, guys. Aduh, sedikit nih. 1, 2, 3, puter. Aduh. Pelan-pelan. Maklum ya, guys, ini pertama kali kita nyoba hula hoop kaki soalnya. Coba bisa nggak? Susah tahu sih, Pi. Atau nggak belajar muter dulu, Kak? Gini, Kak. Nah, terus, terus, Kak. Nah. Kau mana bisa? Gimana sih? Mana kamu bisa? Kita coba putar pakai kaki kiri dulu, Kak. Gini, Kak. Oh. Ini mainnya harus jauh-jauhan, teman-teman. Semua pada nabrak-nabrak terus nih lobuknya. Aduh. Aduh, guys, enggak tahu nak. Kenapa Kak kakinya, Kak? Coba lihat. Enggak. Tapi. Kalau kasihan, guys, kena kaki. Ya sekarang Amanda tes. Gak bisa tahu. Coba dulu. Yang kanan, pakai yang kanan. Oh. Sekarang kita coba tes Amanda. Apakah Amanda bisa? Hey, Amanda. Awas. Bisa enggak? Aduh, guys, Amanda jatuh dia. Coba lagi. Capek. Ini susah banget, teman-teman. Kalau kalian bisa mainnya, kalian tulis komen di bawah ya, guys ya. Iya, dan juga subscribe. Iya, tulis komen di bawah gimana sih cara mainnya sebenarnya ini? Apakah tinggal putar-putar aja ataukah ada trik yang gampang, guys? Kak Kona masih penasaran dia. Terus, Kak. Muternya susah tahu, Pi. Oh, no. Ini Papi yang puterin sini. Ini harus dibantu kayaknya. 1, 2, 3. Terus. Nah, gitu. Berarti belajarnya harus pelan-pelan, guys. Nggak bisa langsung bisa. Ya, sekarang Amanda. Yes, Amanda. Mana yang punya Amanda? Sini. Nah, yuk. Siap ya, Amanda? Kita lihat Amanda, guys. Kita lihat Amanda. 1, 2, 3. Wih, yang kut, pelan-pelan, 1, 2, 3. Kesini, ini kesini, angkat 1, 2, 3. Nah, angkat lagi 1, 2, 3. Pak, nah, gitu. Capek, teman-teman. Kalau gitu kita mau latihan dulu ya, guys ya. Kita latihan dulu sampai kita benar-benar lancar.
Ya kalau kayak gitu mah gampang ke Kauna, easy. Iya kak, easy. Easy banget, coba. Gimana? Ya dulu, setelah kita latihan tadi kurang lebih setengah jam, teman-teman. Akhirnya Papi sudah bisa cara mainnya. Gimana? Manda sama Kak Kauna lihat di Papi ya. Nih, puter. Set. Tuh kan. Oh, gampang banget ini, teman-teman. Tinggal kayak gini-gini aja. Tinggal lari aja. Ini sama seperti kita jogging, guys. Olahraga jogging. Tuh. Aduh. Papi dari tadi. Papi ajarin dong main ini. Ayo ajarin Papi. Capek banget Kak Kauna. Ayo ajarin. Papinya kecapean. Ayo ajarin. Nih, Kak Kauna sama Manda belajar sendiri aja ya, Papi capek. Tak bisa.